Exhaust hilang, power bomb mai tinggal. Yang ni yang lama hak putih itu. Okay guys, so ni dia rupa dia aku dah siap pasang. Assalamualaikum, hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita video kali ini bersama aku Syafiq AG. Okay guys, so dalam video kali ini apa yang aku nak buat dekat motor aku? Hari ni aku nak tukang exhaust motor aku. Ni dia, aku dah boleh nampak kat depan ni berbalut ni macam apa lagi. Aku nak tukang exhaust motor aku lah. Sebab hari tu kalau hampa follow, hampa tengok video ni, exhaust hilang, power bomb mai tinggal. Patutlah motor aku bunyi macam motor apa lagi. Exhaust motor aku hilang guys. Hilang entah ke mana. Exhaust open yang aku pakai, bolehlah hampir 3 tahun jugalah exhaust tu dah berkhidmat kat motor aku kan. Dan sepanjang 3 tahun tu, exhaust tu orang cakap tak pernah kena saman lah, nak kata orang panggil lak lah pakai exhaust open kan. Lepas hilang, aku masuk balik lah exhaust standard. Tu aku masuk yang aku pi rumah dia naik pai tu kan. Dan hari ni kita nak masuk balik exhaust performance. Dia tak tahu lah bunyi dia macam mana, okey tak okey kan. So aku pun dah tak sabar, jom kita unboxing dulu kita punya barang, kita tengok macam mana dalam dia. 30 minit lepas tu. Okey guys, ini dia lah rupa exhaust yang aku nak tukar satgi. So exhaust ni kalau apa boleh tengok dekat sini, nampak dia boleh CJ Ipoh Bike. Aku dah lama lah nak pakai exhaust ni, tapi harga exhaust ni agak keras jugalah pada aku. Harga dia kalau baru dalam 500 lah, dalam 500 exhaust ni. Tapi aku beli ni dalam 300 lebih lah macam tu. Sebab ni barang second hand, tapi walaupun dia second hand, tapi dia punya condition 9/10 lah. Dan exhaust ni aku beli daripada seorang YouTuber, channel dia Nick Rashid. Apa boleh subscribe channel dia lah. Dia pun pakai motor 15 kak. So aku beli daripada dia lah exhaust ni. Tapi condition dia memang pada aku sangat-sangat okey lah. Setakat karat sikit-sikit ni tak ada masalah pun. Dan dia punya build quality dia guys, memang macam original pada aku lah. Dengan berat dia, dengan stainless steel dia, memang quality. Beza jauh lah exhaust yang aku beli sebelum ni. Asti Racing yang ori Shopee kan. Memang jauh beza. Yang ni hampa tengok dia punya manifold dia ni. Fuh, quality dia. Dekat sini nampak ada double stainless steel lah. Dah lama dah brand ni, dari zaman aku sekolah lagi. Memang orang cakap dah orang main dah pakai lah CJ Ipoh ni. So memang sangat-sangat terbaik lah quality dia. Cuma bunyi dia kita tak tahu. Aku tak tahu lah dekat tempat hampa apa panggil exhaust macam ni, exhaust apa. Tapi kalau dekat tempat aku, aku panggil exhaust ni exhaust standard tipu lah. Nampak? Rupa dia standard. Kan? Rupa dia dah standard. Lepas tu nanti dia masuk barang standard. Ni cover ni, dua ni. Dia masuk balik dekat sini. Tu panggil standard tipu. Yang tipu dia ni, exhaust ni yang tipu. Exhaust performance. Yang tipu dia, yang standard dia nanti barang kita cover, kita bawa barang depan. Jadilah standard tipu. So nak tukang exhaust, simple je. Mungkin hampa baru first time beli exhaust dekat online ke, kat Shopee ke, kat mana-mana kan. Hampa nak tukar sendiri, simple je. Hampa kena buka depan ni je. Ni depan ni satu. Lepas tu hampa kena buka cover yang ni depan ni, dengan ada nut bawah tu. Ada dua nut ni. Nut yang ni, yang ikat exhaust ni, nut 12. Yang tu je. Lepas tu dah boleh pasang exhaust dengan belakang ni lah. Bracket belakang ni jangan lupa buka pula. So jom kita pasang. Okay guys, so dekat depan hampa sekarang ni ada dua manifold lah. Yang ni yang lama hak putih itu, yang Asti Racing aku beli kat Shopee tu. Yang ni pula CJ Ipoh. Okay, so jom kita tengok lah besi dia. Dengar bunyi dia nyaring kan. Ini bunyi padat weh ni. Walaupun yang ni kecil, yang ni besar. Percaya cakap aku, yang ni lagi berat pada yang ni. Ni memang orang cakap stainless steel original lah. Yang ni aku tak tahu, besi dia pun nipis gila ni. Nampak putih kat sini ni. Tak tahu nak cakap lah. Apa, jom kita pergi pasang lah. Ni saja nak tunjukkan apa. Ada aku lupa nak beritahu, yang keluar kat sini, yang ni untuk kegunaan dyno. Kalau pun nak dyno motor, apa kena ada benda ni. Kalau tak ada benda ni, apa tak ada dyno motor. Kalau tak salah akulah. So dah main standard lah. Dia main dengan ni, so senang. Lepas ni kalau aku nak setting naik atas dyno ke apa, dah ada tempat dia. Sejam lepas tu. Okay guys, so ni dia rupa dia aku dah siap pasang. Penat mesti yang penat dengar bunyi kan, bunyi dia macam mana, cun tak cun kan. Tapi sebelum tu jom kita bagi nampak standard dulu. Macam mana kita nak bagi nampak standard ni, nampak ni. Okay, plastik ni kita kena buka cover. Buka kat sini satu. Lepas tu kita kena buka cover belakang ni. Buka kat sini satu.
barulah kita nampak standard. Ha, dekat sini dah boleh tahu, dah boleh kantil dah ni. Ada spring ni. Tapi tak apa, tu dekat bawah. Yang penting bunyi dia tu, yang bunyi dia tu yang orang cakap tak berapa kuat, tak berapa senyap sangat. Orang cakap ada bunyi lah. So jom kita pasang cover. Okay guys, so macam nampak ada perubahan tak? Kan nampak standard juga. Nampak inilah exhaust standard tipu kita yang menggantikan exhaust standard kilang ori. So ni dia sejepoh. So aku rasa video aku sampai sini je kot. Mesti pun nak dengar kan bunyi dia macam mana. Okay jom guys, so the moment of truth, bunyi exhaust CJ Ipoh. Let's go. Kita start eh. Okay guys, so macam bunyi dia left sikit.